depan Taman Bekapai itu nanti akan berkumpul seluruh masa kita. Karena kita tahu peserta yang bisa masuk pagi hari ini ke arena konvensi dibatasi. Karena kalau dibandingkan dengan gedung untuk arena debat konvensi di beberapa kota, kita memang cukup terbatas, hanya sekitar 1.000. Setelah dari ajang konvensi, debat konvensi, rencananya Abah akan kita bawa untuk bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Hidayatullah. Pondok Pesantren Hidayatullah ini sebuah pondok pesantren yang memiliki jaringan secara nasional. Ada ribuan santri yang pagi siang nanti menunggu Abah di kampusnya di kawasan Gunung Tembak. Setelah dari sana, kita akan mungkin istirahat makan siang. Kemudian sore nanti kita akan coba agendakan mungkin kegiatan santai atau kegiatan ringan. Pengurus daerah Demokrat akan bertemu Abah. Konvensi hari ini dan pagi-pagi ini kita senam pagi di pantai yang indah sekali. Ini Waterfront City yang baru di Balikpapan. Dan pagi ini setelah senam kita mandi. Setelah mandi akan ada arak-arakan dari seluruh Kalimantan Timur. Saya dengar dari Samarinda saja yang akan datang ke Balikpapan ini sampai 1.500 orang. 30 bis lebih. Dan hari ini teman-teman di Balikpapan menyiapkan pawai yang katanya akan sangat meriah. Kita tunggu nanti. Terima kasih.